Assalamualaikum sahabat pecinta misteri. Salam horor buat kalian semua. Pada perjumpaan kita kali ini saya akan menyajikan sebuah vlog perjalanan misteri di lereng Gunung Pangrango. Kebetulan di sana ada tempat sakral dan misteri sekali. Kami berempat berniat berziarah ke tempat tersebut, namun tempat tersebut tidak ada sinyal dari segala provider, jadi saya memutuskan vlog aja. Dan mohon maaf kepada sahabat pencinta misteri. Vlog saya baru dapat durasi sekitar 10 menit saja, kami sudah mendapat gangguan misteri, sehingga kami panik semua, video saya perlambat. Tim kami satu orang kesurupan dan berpesan rombongan kami diperintahkan pulang segera. Saat itu pula kamera saya menangkap penampakan kuntilanak yang tanpa kami sadari. Ah, pokoknya tonton aja ya sampai selesai. Jangan lupa di komen, di share, di like, di subscribe bagi yang belum. Terima kasih teman-teman. Ada yang ngegubrak. Yeah.
Ya Allah, ini mau masuk tangan gue mana lagi sih? Ini jalan baru berarti ya, Bang. Bentar. Ini jalan baru. Kita sudah berada di dalam hutan. Sudah cukup jauh dari penduduk. Hai, nggak bisa. Oh, motor mau nggak bisa di sini mah? Hah? Berarti nggak ada orang di sana. Aduh. Hah? Ini pernyataan kedua, guys. Kita mendaki kaki gunung.
Gunung gede. Gunung Pangrango. Perjalanan ke lokasi sekitar 1 jam. Iya.
miskin. Tahan. Oke. Berharap. Tim terpaksa balik lagi, ya. Jadi menurut keterangan sementara kita tidak boleh melanjutkan perjalanan malam ini. Entah ada apa. Sedangkan kita udah hampir setengah perjalanan. Setengah perjalanan ada ya. Tiga perempat ya. Ini lagi. Tiba-tiba kita disuruh pulang. Dan nanti menurut dia kita suruh berhenti di depan ada pos ya. Iya. Kita suruh berhenti di pos. Ada pesan-pesan mungkin dari kesepuhan atau dari penjaga di area ini. Oke, biar gak kelamaan, kita percepat dulu.
Apa? Cuman licin.